Hello guys, di video pada kali ini Paci Bawang membawa Anda untuk membawang di Zoo Amerika Serikat, di mana seekor aligator telah pun menggigit tangan seorang pelatih yang coba memberi makan kepadanya. Selamat datang ke channel Paci Bawang, isu viral semasa. Subscribe. Sangat berani dan cepat bertindak, itulah apa yang dibuat oleh seorang pelawat di zoo di Utah, Amerika Serikat. Apabila buaya aligator menggigit tangan wanita yang juga pekerja yang bertanggung jawab memberi makanan kepada dia. Fuh, tengok tuh, dead roll. Itulah cara pusingan buaya membaham mangsanya. Dia sadar kalau pertolongan lambat sampai, tangan wanita ini boleh putus. Jadi dia terus mengambil keputusan untuk lompat di atas buaya ini dan mengikuti arahan pelatih tersebut untuk memperlahankan gerakan aligator ini. Tengok tuh guys, sampai dia peluk batu buaya. Walaupun sudah digigit dan juga dapat dead roll tadi, pusingan maut daripada buaya tadi, pelatih ini cukup tenang, bahkan dia juga memberikan arahan kepada penonton ini agar cara yang tepat untuk melepaskan diri. Ya, kira membalas budilah begitu. Nah, tengok tuh guys, dia tunggu peluang dan masa yang sesuai untuk melepaskan diri. Wow, aksi ini memang sangat mendebarkan. Dan beliau juga mendapat pujian karena dengan kecepatan dan ketangkasannya membantu pelatih tersebut agar tidak kehilangan tangannya. Sejenak-jenaknya binatang, dia tetap juga seekor binatang pemangsa yang boleh membahayakan seseorang. Nah, untuk itu sekiranya Anda sukakan konten di dalam Paci Bawang, jangan lupa tekan button subscribe yang ada di bawah. Esok lusa kita membawang lagi.